Sen hari ini di bengkel Irin Bike, Specialized Tarmac SL7 dengan size 49. Ngadopsi dari group set Shimano Ultegra group set. Nah, ini rasionya rasio climber 5236T dengan paduan belakang 11.32 ya pak, 53. Terus dari situ geser ke WS, ini pakai WS nya Roval dengan tirenya Swalbe Lugano 2728. Ini sepertinya super launcher nih, ngadopsi karbon semua, frame karbon, WS karbon. Ini bagian depan, ini poreknya pakai porek PA yang pasti ya, karena dengan material karbonnya. Dari situ untuk brake set kita geser ke sini dulu. Untuk brake set ini pakai materialnya Pro disc brake semi mekanik dan hidrolik. Nah, dengan rotor 140 yang pasti. Terus dari situ bagian belakang pun sama, dengan rotor 140 dengan kaliper Pro hidrolik. Dengan yang ini apa kabelnya manual. Terus geser ke atas, ini saddle pakai produknya NTT Fluke 2. Terus bagian ke kabin depan ini pakai barnya S-Walk, ini lebar 42 ya pak? Ya. Nah, ini. Terus lebar 42 dengan aksesorisnya, perlengkapannya pakai Garmin X130. Jadi ya pokoknya itulah. Sip, ini absen hari ini Specialized Tarmac sudah kunjungan di Irin Bike. Nggak tahu yang berikutnya apalagi nih, Tarmac apa Tarkam apa apalagi ya. Oke, absen.